So guys, di perjalanan Sukal guys. Undawi pergi perbaiki lori. Jadi kita naik, sekarang kita naik lori. Pemandunya ini guys, Nina. Pemandunya guys. Ini pemandunya guys. Shout out. Abang lori guys. Kita undawi ke untuk memperbaiki lori. Oke guys, welcome back again my channel guys, Roland Repair Blog. Hari ini kita ada cek pemeriksaan nih. Jadi ya dam. Tangan salah nih. Damnya guys, kita tidak mau naik guys. So kita periksa dulu apa yang masuk. Ini banyak ikat-ikat guys, banyak ikan mereka ikut ini. Dia punya workshop di terlalu jauh ya guys. So, kita bikin dulu apa yang masalah-masalah di sini guys. Oke, kita ini yang kita buat hari ini lah. Dan selepas ini juga aduknya engine tidak ada power, dan selepas ini kita buat untuk pembetulan untuk adjustment dia punya fuel pump ataupun dia punya, kita cek dia punya valve clearance ya. Oke, kita cek dulu nih dia punya hydraulic pump dam. Iku ada berada emang kibul. Diran aja. Area. Saka nala saya saka. Naog. Sir apa saka? Masuk lagi terjadi. Kenapa tidak mau masuk kah? Oh ya lah ya lah ya, pengen dia bertanya bang Ansar. Jadi 6 gilin lah kan semua. Dong, oh dong. Berapa gilin kau ambil baru? Yang tari pertama. Tiga, 6 gilin sudah lah. Tiga gelen tu ini hari. Tapi dua siap puisi, yang satu pergi lari kondom. Karon nau kan yang dam. Saka tu. Saka ka? Nau. Okey. Saka. Oke, Saka. Testing dari Pandar. Apa poinnya sih? Daya ke daya? Awas. Thank you.
pakai turbo dia. Masih mati kali. Masih mati. Mulai hidup. Oke guys, saya terlanjur kasih hidup tadi tidak kasih hidup ya, Kevin, start guys, tidak boleh dia start sekarang ya. Sebab biasanya itu LED-nya apa nih, power tidak kuat guys dan susah start. Oke. Sekarang saya buat adjust ini dia punya fuel pump dan saya tengok dulu dia punya rotor arms ini. Tengok dulu clearance dia. Kita buat pembetulan betulkah atau tidak. Kita cek dia punya rekor arms guys, sebab dia punya muatan ini 10 ton dia susah mau tarik guys, susah mendaki di bukit. Dan ya ini lori dia bermalam di sini ya guys, bermalam sebab ada bukit tinggi dia tidak boleh mendaki. Sekarang saya mau cek nih dia rekor arms. Kalau dia punya clearance oke. Tadi saya sudah adjust dia punya fuel pump. Sekali saya cek dia punya rekor arms lah. Sekarang saya sini buat pemeriksaan dia punya clearance. Sebab tadi ya saya sudah adjust dia punya fuel pump. Sekarang saya di sini saya cek dulu sekali kerja guys, supaya tidak balik-balik dia punya kita punya kerja. Dan sekali cek lah keadaan sekarang guys, agak baik dia punya adjustment, dia rata 45. Ini saya nampak nih 45 55, dia punya clearance. So memang dia cukup nolah sih pak. Dan sekarang saya masih lagi teruskan pemeriksaan nih. Siapa? Siapa? Lagi up. Udah lebih lagi coba. Nah, aku saya di princess lagi apa? Nah, saya kuan di lihat sana. Sige pa. Lagi. Up.
Okay guys, kita tidak dapat rakam dari guys. Ya, sekarang kita teruskan perjalanan lagi guys. Ya, kita buang. Barangnya di sini situ. Nah, kosongnya. Kita percaya. Buat pemeriksaan ataupun buat adjustment dia fill pump. Sekarang kita buang tanda nih. Selepas itu kita buat pemeriksaan lagi dia punya tes lagi dia punya dam. Kucat di dalam. Hari itu dari lori itu darah saudara di mukanya itu. Saudara di mukanya itu. Oke, sekarang guys dia sudah kita berjaya buang dia punya tandan dan kita sudah adjust tadi. Oke. Masalah dia punya dam lagi nih. Masalah dam dia nih. Dia sudah naik tadi guys, sudah buang dia punya tandan. Oke. Dan saya mau cek balik sebab dia punya pump hidrolik nih, pump hidrolik dam dia ada leaking, ada kebocoran. Oke. Ada kebocoran tadi sempat lagi buang tandan dia. Ini sempat buang dia tandan tapi minyak dia tuh memang leaking lah. Jadi kami buang dulu dia tandan. Dan saya buat balik dia punya kebocoran nih. Bocor sini guys. Bocor di depan. Oke. Nah ini saya buat balik lagi lah. Kasih tukar gasket, taruh gasket. Ini lebih pump.